harum wangi, cantik berseri. Hari ini aku nak makan kari. Dekat FYP aku banyak gila pasal Abang Kali. Suddenly, okay, suddenly dia viral. Aku sebenarnya tak tahulah. Ni apa tu? Bising lah, microwave kot. Aku rasa microwave. Aku tak high lagi, so I'm gonna high. Tangan aku bawa-bawa putih. Hi everyone. And hari ini bersama lagi dengan saya. Okay, hari ini aku plan nak buat spaghetti carbonara fast delivery. Maksud aku kita gunakan tim punya, bukannya buat susu. Bukannya buat dia punya kuah sendiri. Kita akan buat spaghetti carbonara the bomb delicious. Aku berpeluh sebab aku boleh pergi kedai, pergi beli, pergi cari ni meatball ni. Susah, berpeluh kedai aku cari dan baru jumpa, alhamdulillah. And yeah, kita akan start buat spaghetti carbonara sekarang. First, kita tunjuk bahan dululah. First, I need prego. Prego ni murah je. Kau boleh beli kat Speedmart, exactly. Harga dia RM4.40. Prego boleh ambil saja sendiri lah. Okay, lepas tu kita ada sausage, frank, it's not sausage. Apa beza sausage, hot dog and frankfurter? So ni frankfurter ayam. Okay, and then kita ada cheese dill. Tapi aku lah nak pronounce aku pun. So cheese dill, Speedmart boleh ambil aku sendiri duta, RM6.10. Okay, aku pergi Speedmart hari-hari kot. Kalau kau tak ambil aku jadi duta lagi, aku tak nak cakap apa. Okay, lepas tu kita ada apa ni? Oh, kita ada meatball. Meatball, nampak gambar lembu tu. Lembu ni lah daging dia kat dalam ni. Okay, nampak banyakkan berbola daging. Jenama Misty. Misty sedap kan? Fettuccine. Fettuccine. Tapi sini ni pun, bukan RM5, harga dia RM4. Bawang putih. Bawang putih ni aku potong. Potong kecil-kecil macam ni je. Bawang putih, senyap! Bawang putih ni aku nak bagi dia sedikit wangi. So aku, bawang putih sedap kan? So, kita akan buat sekarang. First, kita akan buat dia punya Maggi dulu. Dia punya mie fettuccine dia dulu, okay? Spaghetti tu, kita akan letak air panas. Dia letak garam. Okay, letak garam, kacau. Kita masukkan spaghetti ni. Okay, susunkan dia. Okay, panaskan dengan spaghetti ni. Okay, jadi kita dah siap dia punya mie spaghetti tu. Kita akan buat kuah carbonara dia sekarang. So, sausage dah potong. Kita letak apa dia? Kita letak olive oil. Masukkan bawang putih. Kita letak bawang putih, kita masukkan sausage. Sausage dia bermula daging. Gila daging aku masukkan. Keluarga saya memang macam tu. Meriah nak amat. Lalu masak. Masakkan. Okey. Masuk. Makcik kau? Ha. Masukkan dia punya spaghetti carbonara. Masukkan, and then masukkan air ni. Kita akan masukkan garam, then masukkan cheese. So, masukkan 4 adik. Masukkan 4 keping cheese, okay. Tak ikut korang. Kalau korang tak nak banyak cheese pun okey. Tak payah banyak. Takut dia muak. Okay, aku just tak pack cheese sebab nak bagi dia pekat sikit. Dah panas, kita boleh tutup api.
sikit lagi lah. Okay. Is it any girl? Ooh. 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 Ni dah siap. Okay, aku susun dia punya untuk thumbnail. Kita akan rasa lah sekarang ni makanan ni. Sedap. Okay, masak jangan dengan nafsu. Sebenar ni sedap. Besok boleh mangga. Pukul 10.30. Dah malam. Aku nak mandi berbelur, nak rehat, nak edit video ni malam ni juga. Aku jumpa korang dalam video akan datang. Okay. Seterusnya, jangan lupa subscribe channel ni. Kalau korang belum subscribe lagi, okay, subscribe sekarang juga. Dan share dekat kawan-kawan korang. I know recipe ni easy, senang sangat-sangat. Korang boleh buat, aku saja nak buat video. And yeah, next recipe maybe pulut mangga. And yeah, bye-bye. Jumpa lagi dalam video akan datang. Like video ni, share, subscribe. And yeah, bye-bye.